Orang tua murid ya, sambil menunggu anak-anak kita untuk bersiap-siap untuk menampilkan penampilan berikutnya ya, perlu kami informasikan kembali bahwa PAUD Melati 08 sudah memulai dan mulai awal bulan Juni kita sudah memulai PPDB, penerimaan murid baru ya, tahun ajaran 2023-2024-2025 ya. Mudah-mudahan semoga tetap eksis ya di PAUD kita. Karena di sebelahnya juga ada PK Negeri. Ya, jadi kita bersaing juga dan bersaing yang sehat dengan PK Negeri ya. Kalau PK Negeri ada beberapa persyaratannya dan juga umurnya ya, tapi kalau kita lebih fleksibel daripada PK Negeri seperti itu ya. Jadi ada beberapa anak mungkin yang nggak diterima di sana ya ke PAUD Melati 08. Kita bekerja sama aja dengan PAUD di sebelah. Jadi di sini ada PK Negeri di sebelah dan di sini kita ada PAUD Melati 08. Dan kita sudah berdiri kurang lebih 15 tahun lebih ya. PAUD ini tetap eksis dan sudah menghasilkan beberapa generasi-generasi penerus yang berprestasi ya, yang udah ada di 182, ada yang sampai SMA, kuliah, dan ada yang beberapa yang dapatkan peringkat pertama di beberapa SD07 dan SD04 ya. Kami sebagai guru selalu memantau anak-anak kami yang masuk ke SD, bagaimana prestasi-prestasi mereka. Alhamdulillah kita pantau ya, dari perkembangan dia di PAUD sampai di SD, mereka banyak yang berprestasi. Ada yang peringkat 1, ada yang peringkat 2, ada juga yang hafiz Quran di SD 07 ya. Si siapa?